Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini setiap minggunya karena kita setiap minggu akan mengupload terus, mengupdate terus barang-barang terbaru dari Jelatan Adventure. Tapi di sini ada yang beda. Kita di Sanggar Panjat Ceria bersama Om siapa? Saya Endang. Om Endang. Saya pengurus di Panjat Sekolah Panjat Ceria ini. Salah satu pengurus. Sebagai apa, Bang? Katanya kepala sekolah tuh. Sebagai kepala sekolah. Jadi kita ngobrol langsung sama kepala sekolahnya nih. Nah, kemarin tuh kita sempat ke sini, Bang, ya. Iya. Sempat ke sini untuk meliput kegiatan yang ada di sini, ya, di Sanggar Panjat Ceria ini. Ketika break tuh kita ngobrol lebih jauh tuh tentang panjat tuh. Iya. Cuman gue tertarik banget untuk ngobrol lagi, dibikin sesi khusus kayak gini agar lebih mengenalkan lagi buat gue sama buat penonton-penonton yang lagi nonton ini, penonton jelatan sih khususnya. Iya. Nah, untuk alat-alat panjat sendiri tuh kita jual, Bang, di toko. Banyak banget, dari karmantel seperti ini, terus dari sepatu, terus dari sitarnas, kita ngejual semuanya. Makanya kalau kalian yang seneng manjat datang ke toko, adalah semua untuk keperluannya. Ya. Cuman sejauh ini tuh masih sedikit kayaknya untuk peminatnya, untuk pembelian dari alat panjat ini kebanyakan dari industri, Bang. Iya, iya. Nah, itu yang gua mau tanyain tuh. Itu kira-kira gimana, Bang, ya? Kok masih sepi gitu? Ya, karena panjat sendiri sebetulnya juga masih olahraga dikategorikan olahraga tidak populer. Gitu, ya, ya. Padahal kalau kita mau cerita tentang prestasi, prestasi, kita mau cerita tentang apa yang sudah didapatkan oleh negara ini, betul, dari panjat, betul, betul, itu udah sangat banyak. Oh, gitu kan, gitu. Nah, permasalahannya adalah orang-orang itu belum tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Manjat ini tuh apa sih, gitu. Kalau misalnya orang cari tahu misalnya ya, panjat tebing itu apa sih? Oh, yang naik gunung itu ya. Iya. Pasti kayak naik gunung aja. Iya, kayak gitu kan, gitu. Iya, iya, benar. Apa yang naik gunung itu? Padahal di pecinta alam ya memang ada namanya khusus panjat artifisial. Panjat tebing. Panjat tebing, nah, ya. Nah, di situ memang tidak ada ukuran, tidak ada nilai, dan tidak ada prestasi, gitu kan, oh, gitu. Paham. Yang terjadi di panjat tebing itu adalah legend, gitu kan, oh, gitu. Iya, iya. Pemanjat legend, pemanjat yang memang sudah membuka adventure di mana, gitu, membuka jalur di mana. Nah, itu legend-legendnya itu banyak di Indonesia, itu banyak sekali. Oh, seperti nah, itu. Nah, yang membedakan adalah yang kita lakukan adalah sportnya. Jadi olahraga panjat, olahraga sebetulnya. Olahraga panjat, betul. Nah, yang terukur ada nilai, ada prestasi. Nah, untuk gue pernah baca juga tuh, panjat sendiri apa namanya, nyumbang emas paling banyak kemarin Asian Games. Ya, salah satu yang menyumbang emas paling banyak. Karena di situ ada tiga kan gitu. Ada pencaksilat, ada bulu tangkis, dan di Asian Games itu yang nomor tiganya adalah panjat. Panjat, gitu. Ya. Nah, dia udah juara di situ, udah menyumbangkan banyak emas. Rekor dunia juga ada di yang perempuan yang speed, betul, itu, betul, masih, betul, di Aris kan, itu juga masih orang Indonesia. Speednya juga apa, untuk yang juara dunianya juga yang apa, yang umumnya juga masih di Indonesia, betul, betul, gitu. Nah, besok tahun berikut kalau jadi, insya Allah kalau jadi itu tahun depan itu bakal ada World Cup juga di World Indonesia. Cup. Tuan rumah gitu. Kita nih. Tuan rumah nanti. Oh, tujuan besar dari Sanggar ini lebih ke mana, Bang? Goalsnya. Gitu. Goalsnya, tujuan besarnya adalah kita pengen membuka satu pemikiran baru tentang panjat itu sendiri. Betul. Pertama, kita pengen mensosialisasikan panjat ini ke semua lini. Semua lini. Ke semua orang. Itu kan gitu. Dari mulai pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, perusahaan, dan yang lain-lain. Termasuk juga mungkin kayak jelatan gitu. Nah, kita coba sosialisasikan ini. Nah, supaya apa? Supaya mau mendukung si panjat ini. Oh, betul. Itu goal pertama kita. Goal pertama. Itu yang kita lakukan. Terus yang kedua, untuk anak-anaknya apa? Untuk anak-anaknya ya kita ingin mencetak mereka menjadi atlet-atlet yang dibutuhkan, atlet-atlet panjat yang dibutuhkan oleh Indonesia, oleh Jakarta, oleh Indonesia, oleh seluruhnya gitu. Iya, betul. Nah, betul. Yang ketiga, kan tidak semuanya jadi atlet nih. Iya, iya, iya. Tapi kita pun ingin memberikan ke mereka satu lagi yang nilai lebih adalah membuka jalan buat mereka. Kan bisa kita ikut open di luar negeri di sana. Oh, udah internasional tingkatnya. Internasional gitu. Okay, nah. Okay. Jadi tidak, jangan takut kalau misalnya kita gagal di Platda atau di Platnas, kita nggak punya jalur lain. Jangan takut, kita masih punya jalur lain yang bisa kita berikan buat anak-anak ini. Yeah. Gitu. Jadi mereka nggak mentok di nasional betul doang, Bang, ya. Di betul ke internasional. Betul. Nah, termasuk salah satunya yang kita garap sekarang juga adalah membantu teman-teman ABK.
Oh iya. Gitu. Itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu. Nah, untuk para games kemarin untuk panjat kayaknya belum ada ya? Belum ada. Oh, gitu. Belum ada. Ya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan di depan ada. Oh betul betul. Kalau ya, kan, gitu. Atletnya tersedia. Kalau gitu, atletnya ya. Ada tersedia semua gitu dan semua secara keamanannya juga sudah terhitung dan yang lain-lain kan tidak menutup kemungkinan betul, tahun-tahun betul. Berikutnya bakal ada. Wah. Nah iya benar. Dengan kita membangun teman-teman ini kita sudah membangun kemanusiaan sebetulnya. Betul. Teman-teman yang ABK dan teman-teman yang tidak ABK punya hak yang sama sebagai anak manusia sebagai anak Indonesia. Betul, betul. Gitu mereka punya hak mendapatkan ilmu yang sama gitu. Nah artinya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya pelatihannya memang berbeda gitu. Oh, tapi teman-teman ABK ini punya kesempatan yang bagus untuk itu. Iya, iya. Termasuk yang di sini udah ada? Sudah ada. Udah ada ya. Gitu. Di lingkungan sekitar ternyata banyak bakat-bakat juga ya? Betul. Nah, itu juga yang tidak diketahui oleh banyak orang. Betul, betul, betul. Kan kayak jelatan susah untuk jualannya. Iya, iya. Gimana bisa jualan kalau tidak ada pembelinya? Betul, betul. Nah, kalau misalnya si pembeli ini dibangunnya oleh siapa? Ya, oleh komunitas seperti ini. Nah, komunitas ini juga gimana bisa orang tahu komunitasnya kalau kita tidak terbuka? Iya, betul, betul. Akhirnya kita coba buka. Jangan jauh-jauh, kita lingkungan di sekitar sini ya. Saja. Itu kita sekarang udah punya sekitar 17 sampai 20 siswa. Yang lingkungan sini aja ya? Lingkungan sini saja. Betul, betul. Belum dari luar ya? Belum dari luar. Tapi minimal dari lingkungan radius 1 km di sini tuh tahu ini ada sanggar dan mereka akhirnya awalnya lihat-lihat langsung gabung gitu ya. Betul. Punya kegiatan baru yang punya positif. Punya kegiatan baru yang positif. Nah, gue yang lebih ada yang lebih tertarik juga itu di jalur prestasi bang. Untuk panjat sendiri itu punya peluang yang besar juga kelihatannya. Setahu saya gitu yang namanya jalur prestasi di pendidikan. Di pendidikan. Itu kan memang masih sekarang ada anak yang pengen, orang tua yang pengen memasukkan anaknya ke sekolah yang terbaik. Terbaik, sekolah favorit. Nah, gitu ya. Sekolah favorit gitu. Nah pada waktu mau memasukkan nilainya kurang akhirnya mengejar dari jalur prestasi. Betul. Nah ternyata jalur prestasi itu, jalur prestasi yang sifatnya perorangan itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan yang kelompok. Dan itu ada beberapa cerita lah, nanti ceritanya bisa di belakang lah ya. Iya, gitu. Iya. Nah jadi ternyata bisa dikalahkan oleh dia berprestasi di klub, misalnya gitu yang satu rombongan gitu, dia berprestasi satu orang itu masuk ke dalam tingkatan itu, dia bisa dikalahkan oleh prestasi oleh yang satu orang. Yang individual. Yang individual. Oh. Nah di panjat ternyata ada individual. Iya. Gitu. Kita juga bisa tim juga. Gitu. Panjat ada timnya juga. Ada timnya juga ya. Ada tim juga gitu. Kalau memang sosialisasinya sudah dilaksanakan nih bang, minimal tetangga-tetangga kita tahu itu tujuan besarnya apa? Nah tujuan besarnya adalah, jadi kan sosialisasi ini sebetulnya adalah sosialisasi yang tadi saya bilang lewat dunia pendidikan kan sebetulnya. Betul, itu yang betul. Paling gampang. Yeah. Nah karena apa? Kalau kita lewat dunia pendidikan artinya kita bisa di umur yang paling bawah, misalnya yang udah bisa mulai ikut pertandingan itu umur 8-9 gitu kan. Yeah, itu. Yeah, umur 8-9 kan kelas umur kan ada kan gitu kelas umurnya. Nah pada waktu jumlah umurnya ini sudah terpenuhi, mungkin juga akan ada turnamen-turnamen yang sifatnya itu ke kelas umur. Contoh, kayak misalnya SMP itu kan ada yang namanya O2SN. O2SN. Itu belum ada panjatnya. Oh iya iya. Nah tapi sebetulnya kalau kita misalnya anaknya sudah banyak yang memanjat, kan mau nggak mau pasti juga nanti akan ada juga turnamen betul, panjatnya. Betul, betul. Nah. Sosialisasi ini kita akan coba lakukan itu ke semua lini. Ke semua gitu, lini. Semua lini. Satu, ke dunia pendidikan itu tadi. Untuk mengejar dari mulai kelas umur 8 sampai ke atas, sampai SMA gitu kan. Gitu. Nah itu kita sosialisasikan. Nah terus yang kedua juga kita juga ke lingkungan, ke masyarakat tadi ya gitu. Yang lingkungan sekitar. Ditambah lagi kalau misalnya kita mau bergerak lebih jauh. Nah kita terpikirkan gimana sih yang manjat ini kebanyakan siapa sih? Oh anak-anak muda, SMP, SMA gitu kan. SMP, gitu. SMA. Nah, di mana sih kita bisa dapatkan orang-orang ini kalau di lingkungan? Kita gunakan Karang Taruna. Oh iya betul. Kita betul. Masuk ke Karang Taruna, masuk di Karang Taruna kita sosialisasikan di mereka. Iya. Nah targetnya kita tuh kalau misalnya ini sudah berjalan di Karang Taruna, kita targetnya Karang Taruna berjalan, sekolah berjalan, kampus juga berjalan. Betul. Kita sosialisasikan di kampus-kampus yang ada di lingkungan. Contoh kita dari EPTI Jakarta Selatan saja gitu kan. Nah itu di Jakarta Selatan kalau itu sudah tersosialisasikan, target kita per tahun itu 100 atlet per tahun. 100 atlet per 100 tahun. Atlet per tahun. Luar biasa. Artinya pada waktu kita sudah bisa melakukan 100 atlet per tahun, artinya regenerasinya akan terus oh, membaik. Oh iya, karena yang kerasa sekarang tuh yang legend-legend doang bang ya. Iya. Yang generasi di bawah tidak ada yang menyusul. Nah, gitu ya. Ini udah di atas, yang juara-juaranya ada Aspar Jalolo. Betul.
ada Aris, ada siapa gitu kan gitu, ada sampai ke sini nih. Tapi dari sini ke bawahnya tuh nggak ada. Oh, nggak ada generasi yang menyusul. Di bawah nih udah ada nih sekarang bibit-bibitnya. Udah. Nah, ada. Tapi masih jomplang kan gitu. Betul, masih jomplang. Betul, nah, betul, ini betul. Yang harus kita isi nih. Yang kosong ini yang harus kita isi. Iya, betul, betul. Nah, kita masuk ke SMP, ke SMA, umurnya kan gitu umurnya, nanti kan gitu. Dari umur 17 nanti 15, 17 gitu kan gitu. Terus di 19 mungkin gitu. Iya. Pokoknya terus kita isi semua. Diisi semua ya. Diisi semua. Nah, itu targetnya. Kalau kita sudah bisa mencapai 100, paling tidak Jakarta Selatan punya 100, otomatis Jakarta punya 5 tempat kan? Betul. Ya kan gitu. Jakarta punya 5 tempat. Paling tidak Jakarta punya punya berapa atlet? Iya, punya berapa atlet di situ? Berarti punya 500 atlet. 500 atlet. Ya kan gitu, punya 500 atlet. Orang FVTI, orang federasi, itu tidak akan susah lagi nyari orang. Betul, betul, betul. Tinggal nyomot aja si A, si B, si C, si D, kelihatan semua dan persaingannya juga kelihatan. Gitu. Itu yang ingin kita bangun makanya. Sanggar ini memang sederhana, gitu kan gitu. Sanggar ini memang sederhana, tapi coba kita bangun dari kesederhanaan ini, coba membangun semangat aja. Betul, betul. Kita bangun semangat, kita bikin panjat menjadi olahraga populer, dan kita harumkan nama Indonesia lewat panjat. Oh, gitu. Itu dia, benar-benar. Jadi kalau emang pesertanya sudah banyak, udah mulai kelihatan tuh, Bang. Masyarakat udah mulai ngeliat, kegiatannya mungkin rutin ya. Dan kebutuhan alat menjadi lebih banyak. Gitu. Kebutuhan alat pun jadi... ada tempatnya gitu Bang, ada pasarnya. Betul. Gitu ya. Betul, kan harus membangun demand-nya kan, betul, membangun betul. Pasarnya kan gitu. Nah, untuk di Sanggar Manja Ceria ini, untuk tingkat keamanannya kayak gimana Bang? Oke, kalau tingkat keamanan sebetulnya kalau yang namanya panjat, itu jauh lebih terukur. Jauh lebih terukur. Semuanya betul. Terukur. Iya, iya. Gitu. Sampai resikonya juga terukur. Sampai jatuh pun ada caranya. Waduh, luar biasa. Gitu kan gitu. Ada caranya, ada SOP-nya lah gitu. Gimana caranya dia jatuh yang benar, gimana caranya dia menyelamatkan dirinya dengan benar gitu. Nah, itu ada caranya semua di situ. Okay, okay. Nah, kalau olahraga lain mungkin secara safety ya ada ya gitu. Tapi kayak misalnya contoh di sepak bola misalnya gitu, tabrakan apakah ada safety-nya? Enggak ada. Yang namanya tabrakan ya sudah terjadi gitu kan gitu. Tapi kalau di sini yang namanya jatuh pun kita misalnya ada ukurannya. Jadi memang semuanya terukur. Termasuk pada waktu safety ini pun ya kita mewajibkan anak-anak ini pada waktu pandemi ini gitu kan, kita pandemi ini kita mewajibkan anak-anak cuci tangan, kita mewajibkan anak-anak untuk memakai masker gitu kan, gitu. Protokol kesehatan protokol kita jalankan dan terutama setiap pulang kita wajibkan anak-anak ini harus mandi. Oh iya, itu harus mandi. Membersihkan diri sebelum dia menyentuh barang apapun di rumahnya. Jadi ya buat teman-teman ya mereka udah terbiasa melakukan itu. Jadinya gitu, pulang dari sini memang udah bertemu dengan teman-temannya, resiko tertular sangat tinggi kan gitu. Nah, tapi pada waktu pulang dia tetap resiko dia harus mandi dulu, segala membersihkan dirinya dulu dan yang lain-lain. Insya Allah kalau mereka tetap berolahraga paling tidak imunitasnya naik ya. Naik. Benar-benar. Gitu. Kalau tetap olahraga, tetap happy gitu Oh iya benar tuh, itu paling penting. Nah, kalau di pandemi kayak gini ada enggak sih Bang yang emang kan mungkin mereka awalnya suka nge-gym, tapi tempat gym pada tutup gitu kan. Kalau ada yang beralih ke panjat guys. Sebetulnya semua tempat olahraga ditutup. Iya, ditutup. Semua tempat olahraga ditutup. Nah, kami sebetulnya memang membuka ini ya karena kami juga memang tidak banyak. Siswa kami juga tidak banyak. Nah, akhirnya kita pecah. Gitu. Kita pecah menjadi setiap hari kita lakukan latihan dan setiap hari ada dua sesi. Ada dua sesi. Yang biasanya seminggu itu 3 kali, nah sekarang jadi setiap hari kita lakukan. Setiap hari lakukan. Nah, setiap hari juga dilakukan 2 sesi. Jadi setiap latihan itu paling cuma 3 orang, cuma 2 orang. Oh, jadi iya, itu iya. untuk lebih menjaga aja, tadi ya safety-nya itu sendiri safety-nya gitu. Nah, itu kita tetap jaga. Nah, itu banyak juga kalau kita cerita dari apakah banyak orang-orang pada waktu pandemi ini yang jadi latihan memanjat, misalnya gitu. Ya, sebetulnya bukan banyak sih, tapi yang pasti ada alternatif lain. Kalau misalnya olahraga adventure, olahraga yang lebih adrenalin betul, ya. Adrenalin itu ternyata panjat pun bisa dilakukan betul. Seperti itu. Nah, ini cukup terbuka gitu. Nah, tinggal ngikutin aja prosedur kesehatannya kan gitu, protokol kesehatannya tinggal diikutin, tetap masih bisa latihan. Tetap masih bisa olahraga, tetap latihan bisa masih, olahraga gitu. Nah, dan ada juga yang kemarin dicerita bagaimana sih kok orang-orang pada banyak sekarang kok jadi kayak lifestyle. Betul, betul. Manjat itu kayak lifestyle gitu. Nah, padahal contoh aja kayak di Sudirman itu ada FX, itu ada tempat latihan panjat di situ di lantai 2 atau 3 saya lupa. Nah, di sana itu ada tempat latihan
Hah? Isinya tuh karyawan-karyawan. Oh, karyawan-karyawan kantoran? Karyawan kantoran yang ada di Sudirman. Yang biasanya yoga, yang biasanya fitness, yang biasanya running mungkin ya. Main sepeda mungkin gitu. Nah, ternyata mereka sekarang di situ, main di... Karena tempatnya pada tutup, akhirnya pada ke situ ya? Pada main juga di situ. Nah, ternyata olahraga itu membentuk tubuhnya juga gitu loh. Membentuk tubuhnya, adrenalinnya, hampir sama kayak fitness, hampir sama kayak yoga, hampir konsentrasi kan, yoga juga konsentrasi. Di panjat ini harus konsentrasi, sama juga gitu kan. Betul. Nah, itu semua terolah dalam satu kali olahraga. Nah, makanya jadinya panjat sekarang seperti lifestyle. Seperti lifestyle. Seperti dulu juga fitness itu bukan lagi olahraga, tapi jadi lifestyle gitu. Pokoknya nanti kalau ada kegiatan yang untuk naik ke tebing langsung, kabarin kita aja, Bang. Kita sebetulnya ada jadwalnya. Kita sebelum kemarin PSBB diulang kembali. Diulang kembali itu, tepat di hari kita mau berangkat. Waduh. Jadi kita di close, kita nggak bisa berangkat, akhirnya kita gagalkan semua. Nah, kita tunggu waktu yang paling tepat, ya insya Allah mungkin bulan depan lah gitu. Bulan depan kita akan coba berangkat ke Citata. Citata. Nah, kenapa sih mereka harus dikenal? Mereka harus kenal dengan tebing alam. Iya, tebing alam. Karena berbeda ya gitu, tingkat konsentrasinya betul. Berbeda, adrenalinnya berbeda. Nah, terus juga bagaimana juga kita mengenalkan tentang lingkungan terhadap anak-anak, tentang alam ke anak-anak. Nah, itu juga harus kita kenalkan. Karena misi kami pun di sini tidak hanya mengenalkan tentang memanjat gitu. Tapi juga kita mengenalkan bagaimana sih pelajaran tentang hidup, tentang lingkungan, gitu, tentang masyarakat. Nah, itu kita kenalkan ke anak-anak gitu. Oke, pokoknya nanti kita harus ikut nih, Bang, nih. Sip. Kalau emang ada kegiatan ke tebing alam. Ya. Oke. Kayaknya cukup sih, Bang, ini. Ya, udah. Banyak banget ilmu yang disampaikan di sini tentang industri si panjatnya sendiri, tentang goals dari si manjat ceria sendiri. Ya. Pokoknya kita sama-sama berjuang sih, Bang, ya. Bukan hanya berharap sebenarnya. Ya. Bukan hanya berharap, tapi harus berjuang juga untuk sama-sama. To action. Action, gitu. Benar. Ya, harus action. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dari Sanggar Panjat Ceria 2-3-5 tahun ke depan, Bang. Oke. Benar, Bang. Oke, thank you banget buat kalian semua. Thank you juga, Bang, udah memberi waktu kepada kita. Pokoknya kalau kalian berniat untuk kepo-kepo aja dulu nih tentang manjat, kalian follow aja di Instagram sanggar_manjat_ceria. Apal gue, Bang. Pokoknya nanti linknya udah ada dicantumin di bawah. Pokoknya kalau kalian mau tanya-tanya, banyak informasinya dan pendaftarannya bisa di situ langsung. Langsung di Instagramnya aja. Apapun yang kalian butuhkan nanti akan dilayani dengan adminnya sendiri ya. Iya. Oke. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kemarin juga banyak yang komen, Bang, di video sebelumnya. Nah, gini dong katanya, video edukasinya tuh langsung emang bukan sekedar naik gunung aja, Bang. Nah. Karena kan kita toko outdoor tuh meluas ya ke kegiatan luar ruangan lainnya juga. Ya. Makanya banyak yang bersemangat kemarin nonton dan teredukasi dengan kegiatan kita. Oke, thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini, Jelatan Adventure. Terus juga jangan lupa follow di jelatanadventure.official. Sama juga di Sanggar Panjat Ceria, linknya ada di bawah. Oke, thank you banget. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, gengs.